Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyerahkan kunci bedah rumah kepada Ibu Maisun, 57, Jalan Pengadegan Timur RT 006 RW 001, Kel, Pengadegan, Kecamatan, Pancoran, Jakarta Selatan. Penyerahan kunci bedah rumah dalam rangka Bulan Bakti Presisi Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Pada kegiatan penyerahan kunci bedah rumah, Kapolda Metro Jaya didampingi Bapak Jusuf Hamka, Ketua Yayasan Keren, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, Kapolres Metro Jaksel, Kolonel ARH, Redinal Dewanto, Dandim Jaksel, Bapak Edi Sumantri, Wakil Wali Kota Jaksel, PJU Polda Metro Jaya, Kompol Panji Ali Chandra, Kapolsek Pancoran, BPK Alamsah, Camat Pancoran, dan tiga pilar kecamatan Pancoran. Selanjutnya, Kapolres Metro Jaksel Kombes Ade Arisham Indradi menambahkan bedah rumah untuk menjadikan rumah sehat, lebih layak dihuni, lebih nyaman, dan lebih sehat. Bersamaan dengan rangkaian Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, sebagai aksi Polri hadir di tengah warga masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.